Danis. Yes, Danis ini dengan Bejo Blah. Si Ita sekarang akan membahas tentang apa senjata? Crossbow. Crossbow. Crossbow ini senjatanya mirip kayak apa namanya? Bidik panah begitu ya. Lah. Ayo kita coba sekarang. Langsung saja Danis, crossbow senjatanya. Diam kau. Woi, ini siapa ini? Aduh. Ah, like ini ngaco deh, aplikasi like papa hapus aplikasi like nih. Oi. Bagian depan langsung mati. Wow, mantap kan Danis? Mantap. Slow dong. Bom. Ya. Oh, dia bisa keker Danis. Ada fasilitas tele-nya. Ada fasilitas tele. Wush, mantap. Ya kan? Iya, Mas Bro. Ngomong dong. Oke. Jadi, ada fasilitas tele-nya. Ini bisa pakai peredam suara enggak Danis? Coba. Ngapain kamu di atas sih? Tembak lagi. Wih, mantap. Coba jaraknya. Jarak dari mana? Bisa sampai papan berapa papan bidik di belakang. Coba kita akan arahkan. Kalau dilihat dari warna hijaunya, itu bisa sampai arah baris ketiga. Kita coba. Boom. Wih, bisa rupanya. Benar-benar bisa. Kena. Kamu cobain deh. Boom. Kena tuh. Langsung hancur. Kita tapi sampai... baris keempat ke belakang dia udah nggak bisa dia. Coba yang bagian atas tuh. Oh masih bisa dia, masih bisa Danis. Yang kuning itu. Yang kuning iya, yang kuning masih mampu dia. Mampu. Yang merah nggak bisa. Yang merah berarti memang jaraknya nggak bisa dia sampai situ. Kalau AWM langsung. Boom gitu kan dia. Oh tapi dia belum tentu hancur. Cobain. Sekarang kita coba kita saling tarung dengan crossbow Danis. Kamu di sana, papa yang belakang sini. Ya, oke siap. Sini. Oke siap. Kita tarung crossbow. Wow. Crossbow. Kena. Ini mirip dengan flashbang, tapi flashbang enggak matiin ya? Aduh. Enggak. Bom. Kok ini bisa mati? Wow. Wush, mati loh. Wow. Wush. Coba kita pakai peredam, dia mampu enggak? Cobain, bisa enggak dia? Bisa coba pakai peredam. Tambahin peredam. Punyamu tambahin peredam, Danis. Cep. Oke. Peredam suara. Dicek iya peredam suara. Oh, enggak mampu. Enggak dia enggak bisa. Enggak bisa coba Danis. Ini enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Hah? Dilipat kayaknya. Berarti dia enggak bisa. Oke, sekarang kita cobain langsung ke medan perang. Medan perang. Eh, tunggu. Cepetan, Bejo. Tunggu. Oh. Yuk masuk ya, Danis. Yuk. Oke, konfirmasi. Kita siap. Kita siap. Baru aja masuk. Hati-hati, Pandi. Tembak. Hah? Ada yang dapat sniper. Iya, harus hati-hati. Wah! Blong! Ini kekuatan dengan crossbow, ya. Awas-awas, itu ada di atas. Jongkok, bro. Boom. Oh ini patung dia. Waduh. Yang di atas. Di mana? Kamu di mana? Ada yang di atas. Nih, langsung aja. Boom. Wah, ketembak papa. Kamu di mana, Nis? Ah, itu mati. Patung ya. Aduh, mati. Memang crossbow jangan itu apa namanya, Danis? Untuk peperangan kayak gini memang jangan memakai ini sebetulnya. Bisa diaplikasikan dengan apa namanya Danis? Oke. Kamu di mana Danis? Saya di belakang kamu. Boom, nggak mati dia? Matam. Boom. Aduh, mati dah dia. Mati. Wow. Crossbow itu hanya untuk apa namanya? Waduh, kalah deh dia. Nah sekarang kita balik lagi dulu Danis. Kalau di dalam peperangan seperti ini crossbow harus diimbangi dengan shotgun. Iya. Imbangi dengan shotgun. Saya akan mengambil shotgun. Oke kita keluar dulu ya. Saya akan mengambil shotgun. Oke. Tunggu Danis. Tunggu. Kamu di mana? Oke kita ambil shotgun. Yang kemarin sudah dibahas. Nah shotgun. Iya shotgun papa kemarin udah bahas shotgun yang. Yang dua apa yang... Aduh, nge-lag yang ya. Banyak. Hah? Shotgun yang dua doang apa yang banyak itu? Yang dua aja, yang dua. Oke. Okay. Ayo. Aduh, ini apinya nge-lag. Cepetan kau. Oh, yang M1887 ya?
M1847. Oke, ini siap. Ini shotgun biasa yang zaman dulu. Ya ya. Oke, kita zaman masuk. Kita kita masuk lagi. Jadi senjatanya kita hanya ada dua. Lewat. Oke, konfirmasi. Nah, yang pertama harus dipakai adalah shotgun. Shotgunnya dulu. Shotgun, shotgun. Iya. Wow. Oh, lo 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 lo. Oh, mantap nih. Oke. Jadi shotgun itu bagus dipakai. Jadi ini gabungan shotgun dengan crossbow. Lupa ganti. Iya. Saya lupa ganti ke shotgun. Wow. Lagi 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 lagi. Oke, siap siap siap. Lari mending lari ke belakang. Oh, ditembakin. Ah, tolong. Oh, ada siapa yang nembak belakang tuh? Sini bak, di samping ya. Hai papa. Woi, sini sini sini. Ya. Oke oke oke. Papa jadi enggak tahu ya. Nah, crossbow-nya di bisa dipakai crossbow-nya. Wow. Sakit. Kena emang kamu. Wow. Kamu nembak ya? Iya, ada musuh. Oh, belakang, hah? Tolong, belakang. Ah, kamu nembak kan. Ampun. Oke, tiarap. Iya, ini saya. Iya, saya apa-apa salah. Acara ini lanjut, tumpangin. Ya, tumpangin. Woi. Mati. Ah, parah nih. Mati. Ya, mampus lu, mati. Kamu sakit. Woi, ya, kalah deh kita. Oke, back back kita back. Kita hanya membahas tentang balik lagi ke target. Jadi itu tadi. Jadi crossbow ya, kita tunjukin dulu crossbow-nya, crossbow-nya. Jadi ini senjata crossbow ini untuk peperangan jauh-jauh, mantap ini ya. Oke, kita pungkasi untuk pembahasan senjata crossbow hari ini. Bye.